Guys, ada berita terbaru lagi. Kini PT PAL mendapat lesen untuk membuat kapal perang Inggeris. Wow. Bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction. Jom. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okay guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Obrolan Panas. Kini subscribe-nya adalah 1.31 million. Banyak kan guys? 1.31 juta. Anda boleh pergi ke channelnya, subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Obrolan Panas. Dan kini tajuk yang kita nak reactionkan adalah PT PAL Indonesia dapat lisensi membuat kapal perang Inggeris. Wow, kapal perang Inggeris guys. Bukan kapal perang Malaysia, bukan kapal perang daripada negara-negara lain, tapi kapal perang Inggeris yang Indonesia yang akan buat. Wow, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Mari jom. Mari kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. 4. Kapal perang Inggeris. Aku hantam yang di angkringan ngambil tempe dua ngakunya satu. Ya, salam. Ya, sobat baku hantam. Lansir dari CNBC, perusahaan CNBC. Pembuat kapal nasional PT PAL mendapatkan lisensi untuk membuat kapal frigat dari negara mama kalian, Mama Elizabeth, perusahaan asal Inggris Babcock. Kesepakatan itu ditandatangani pada acara Defense and Security Equipment International 2021 di London, Inggris, yang disaksikan Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto dan Menhan Inggris Ben Wallace. Wow, begitu sekali ya. Begitu sekali. Kenapa saya kata Inggris percaya dengan Indonesia untuk membuat kapal perang mereka ya? Wow. Saya nak cakap macam mana lagi ya kehebatan Indonesia ya. Bukan calang-calang negara yang boleh untuk membuat kapal perang ni. Kalau negara tersebut kita tak percaya, orang tak bagi lepas untuk membuat kapal perang untuk negara mereka, betul tak? Babcock menyebut lisensi ini memungkinkan PT PAL untuk membangun 2 frigate Arrowhead 140 di Indonesia. Namun guys, akan ada sedikit modifikasi desain khusus untuk Angkatan Laut Indonesia. Desain frigate Arrowhead 140 ini mendapat manfaat dari bentuk lambungnya yang telah terbukti dan telah diuji coba di lingkungan operasional NATO. Lisensi dari Inggris ini memungkinkan PT PAL untuk membangun 2 kapal perang di Indonesia. Ini tentu saja pekerjanya akan lebih banyak dari orang Indonesia sendiri. Ya, betul. Dan hasilnya, hal ini tentu saja akan meningkatkan kemampuan. Seperti kata admin tu tadi, mungkin dia akan letakkan ramai pekerja daripada Inggeris sendiri untuk membuat kapal tersebut. Mungkin 70% lebih banyak ataupun 60% lebih banyak daripada pekerja Indonesia sendiri, iaitu pekerja daripada PT PAL kan. Kita tak tahulah lagi. Tetapi di sini saya berbangga kerana apa? Kerana Inggeris percaya dengan Indonesia untuk membuat kapal perang mereka. Puan PT PAL kita ke depannya. Bagaimana dengan spek sang frigate sendiri? Apakah frigate ini adalah frigate yang mampu menggetarkan bulu jempolnya Bapak Xi Jinping, ya kan? Bulu jempolnya. Frigate Arrowhead sendiri memiliki panjang keseluruhan maksimum 138,7 meter. Wow, panjang juga. Lebar maksimum 19,8 meter dan draft 4,8 meter. 100 meter ni kalau kita nak berlari tu tak kurang juga 9 saat 10 saat guys. Kalau saya lah, kalau pelari pecut biasa, macam Usain Bolt, kurang daripada 7 saat. PAL dengan bobot mati 5700 ton ini mampu membawa lebih dari 160 orang atau bisa diawaki minimal oleh 100 orang. Dan dengan deck belakang yang lebih besar dari kos-kosan kalian bertriplek tipis, ya kan? Decknya mampu menampung helikopter dengan berat hingga 15 ton ataupun kendaraan tak berawak. Tahu kan kalian kendaraan tak berawak yang malam-malam
sering ada api terbang gitu ya kan. Drone. Sebagai drone, perbandingan guys, bobot Ivar Cupid Plus itu 6.600 ton. Kemudian bobot KRI Marta Dinata sekitar 2.300 ton. Ya. Mungkin inilah hasil kunjungan Pak Prabowo ke Inggris Warawiri beberapa waktu yang lalu ya kan. Mm-mm. Sangat menarik jika kapal frigat teknologi Mama Elizabeth ini nantinya benar-benar dibangun dengan TOT di PT PAL, pastinya industri pertahanan dalam negeri kita akan semakin maju ya kan. Betul. Top Prabowo. Besar pula harapan para pengamat militer abal-abal berharap bahwa kapal ini juga nantinya bisa berisi radar-radar standar NATO. Wow. Dan juga memiliki persenjataan yang tidak kopong ya kan. Mengingat Laut Natuna, Laut China Selatan sekarang sepertinya agak ngeri-ngeri sedap. Betul, ya betul, gimana betul. Ya kan. Pilihannya ya beli senjata apa beli beras. Mungkin bagi kaum mendang-mending udah pengen teriak-teriak tuh bos ya kan. Nah, udah kayak gitu ya kan. Daripada beli kapal perang mahal-mahal ya kan, mending beli iPhone bisa dapat satu kabupaten. Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam kalian di angkringan Taliban di Kabul. Guys, so kita dah reaction tadi bagaimana kata admin di sini, PT PAL Indonesia dapat lisensi membuat kapal perang Inggris. Wah, begitulah yang seperti yang saya katakan sepanjang reaction tadi. Bukan senang-senang negara lain ya, bukan senang-senang Inggris untuk memberi kepercayaan untuk membuat kapal perang mereka. Tetapi Indonesia mendapat kepercayaan daripada Inggris iaitu Ratu Elizabeth sendiri untuk membenarkan Indonesia membuat kapal perang mereka. Dan seperti kata oleh admin juga, kemungkinan rakyat Inggris sendiri akan lebih ramailah untuk membuat kapal perang tersebut. Mungkin 60% lebih ramai, 70% kita tak tahu ya. Tetapi kerana itu kapal mereka, mungkin mereka akan menghantar orang yang lebih ramai lagi untuk membuat kapal mereka sendiri. Tetapi di tanah Indonesia dan di tanah air Indonesia, dan dibantu juga dengan orang-orang seperti di PT PAL Indonesia. Itu yang sangat paling penting sekali. Sangat luar biasa guys. Inggris, Ratu Elizabeth percaya Indonesia untuk membuat kapal perang mereka. So kita nak cakap apa? Anda fikirlah sendiri. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. So, jika anda suka dengan cara saya, anda boleh tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya juga minta maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction guys, kerana saya manusia biasa takkan terlepas daripada melakukan kesilapan. So guys, jaga diri anda, keluarga anda dan orang di sekeliling anda. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.